Halo, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau masakin anak saya sup ayam nih, Mams. Bahan-bahannya ada wortel, kentang, kubis, tomat, daun sop, daun bawang, dan juga ayam, Mams. Ayamnya udah saya rebus terlebih dahulu ya, Mams. Sup ayam ini kesukaan anak saya, Mam, karena dia suka makan wortel dan juga kentangnya ya, Mams, terutama. Nah, ini kita panaskan minyak terlebih dahulu ya, Mams. Kalau minyak udah hangat, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah digiling ya, Mams. Kita tumis sampai dia harum dan juga matang, Mams. Mams sudah nggak asing lagi pasti dengan sup ayam. Kalau mau masak ini pasti bumbunya udah pada tahu semua kan, Mams. Di sini saya cuma pakai bawang merah dan juga bawang putih tanpa menggunakan merica ya, Mam. Nah, ini ayamnya saya masukin, Mam. Nah, kita masukin ayam dan juga kita masukkan wortel serta kentangnya, Mams. Nah, kalau udah kita masukkan semua, baru deh kita masukin airnya. Airnya sesuai dengan selera ya, Mams. Boleh banyak atau dikit ataupun sedang, Mam, tergantung selera Mams. Kalau saya, airnya hanya untuk melembutkan ayam, kentang, dan wortelnya, Mams. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita masukin tomat dan juga daun sop serta daun bawangnya ya, Mams. Nah, ini kita aduk sampai merata, Mam. Nah, udah deh, kita tunggu sampai dia matang. Untuk bumbunya, saya cuman pakai gula sama garam, Mam. Boleh Mam pakaikan kaldu ayam yang empasi ya, Mam. Tapi di sini saya cuman pakai gula sama garam aja, Mam. Oke, Mam, semoga anak Mam lahap makannya ya, Mam. Thanks for watching.